Oke, ini kenapa tiba-tiba ngerekam lagi? Nah, tuh anak dateng tuh akhirnya. Gila, ini lama banget. Nah kan, ya bener nih. Salat, ada salat, ada, udah ceritanya gitu. Udah, ayo, ayo kita coba berempat di depan. Ayohan berarti tengah. Hey, ini mobil gede loh. Tapi kenapa harus di depan empat? Harus depan semua. Jadi ternyata di depan berempat tuh nggak bisa. Jadi karena di depan berempat nggak bisa. Mau nyetir kayak gini takut mati. Nggak bisa. Nah, ya lu tunjukin, Pan, ini kita semua di dalam mobil. Oh, di depan, ini kameranya nge-lock. Nah, pokoknya tapi kalau gua sih masih muat sih kalau gua sih. Tuh, kita semua cukup di sini. Kita berempat dengan badan Diki segede itu juga tetap muat, cuma enggak rekomendasi kan. Ini gimana tuh mekit gini ini? Tapi kalau gua sih masih bisa duduk sih, Pan. Gua juga duduk. Ya, ini duduk. Enggak, maksudnya ya masih bisa. Oke lah, masih bisa. Tapi mentok semua, anjis. Kaki mentok semua. Kaki bisa dilihat ini mentok semua kakinya. Kalau kamera gimana nih? Nah, ini kaki bisa dilihat. Ayo jalan. Yang enggak begini juga. Kaki bisa dilihat. Kaki gua, kaki Diki, kaki Yohan, kakinya Arwin. Gua mau nyetir gimana kayak gini? Yaudah. Jadi satu bidang ke belakang ya. Iya. Nah, mainin gua aja. Mainin gua karena gua yang megang kamera. Ini jadi kalau IS gua udah yang paling tinggi tipenya, jadi udah dari track. Sombong amat. Tuh, lihat. Siap. Jadi ini di track semua. Dan yang seperti gua udah prediksi kemarin kan, ini betul. Ini yang kita punya tuh yang tipe paling tingginya. Iya, soalnya beda banget sama yang kemarin ya kondisinya di sini. Nah, ini ada tempat untuk mentaruh HP ya, dua buah. Dua buah masih cukup. Not ya. Ukuran iPhone 7 ya. Iya, masih muat. Plus. Nah, kalau yang di Bali kemarin kan tipnya kan belum udah begini tapi ada equalizer ya, yeah. Buat mic kan. Kalau kita emang bukan diperuntukkan untuk itu. Dan balik lagi gua lupa headrem-nya mana ini. Ini. Oh iya, gua lupa nih. Ini seperti biasa. Yes, kita jalan-jalan KS. Apa ini kita buat jadi mobil tidur kita di sini? Tujuh sih. Tapi sejujurnya gua demen juga nih mobil, makanya gua minta penonton semua tadi tolong bantu gitu kan. Biar subscriber kita juga apa ya maksudnya naik terus, ada request apa kenal Lexus sumpah kenal Lexus hahaha. gimana enggak oh wala. Jadi Lexus emang baret ya kan, baret lah pokoknya dia dulu dikit. Ya kan barat tuh orang mobil tinggi begini, Lexus yang diinjek bempernya. Jadi bemper dia temannya. Putih di belakang ya. Ya jadi si Lexus kasihan. Kena gesek. Dan ke atas. Ini sebenarnya ada bego sih di belakang tuh kursi banyak banget. Iya makanya apalagi kalau di depan berempat gitu ya. Drift. Sepin. Gue narik rem tangan. Sprint. Win. Hahaha. Win. Wow. Nah ini baru test speed ya, kalau yang tadi siang itu bohong. Maklum, bukan mobil saya. Kalau pakai ini gue gak apa-apa. Tapi
ini mobil ya itu nggak bisa buat tepuk-tepuk terlalu gimana, kenapa? Yeah. Karena gearboxnya emang bukan yang balap ya. Yeah. Jadi emang harus sedikit, kalau mau pergi gitu ada jeda sedikit. Emang harus dikasih napas ya? Nggak bisa short shift lah kita bahasnya. Okay. Kita kan jauh juga travel ini. Yes. Tapi ya di mobil tenaganya tadi kita becek sedikit udah 80 sih, luar biasa loh. Gila sih. Ini gitu. Tenaganya boleh sih. Dan turbonya nyepul terus. Yeah. Dia RPM-nya udah nyepul kan ya. Bener torus sih ya pasti. Benar. Ini sebenarnya sih bukan edukasi apa-apa ya, bukan terlalu. Ini kita sebenarnya mau fun apa ya, fun review, fun test drive kali ya. Jujur ya, kita ini udah ngomong-ngomong soal kayak ya, sebenarnya sih kita pengen buktiin lagi aja bahwa apakah ini mobil banyak yang antusias benar untuk kita acak-acak. Nah, ya makanya kalau emang banyak ya kita like-nya, tolong di like, dan nanti mudah-mudahan gua bisa dapat ini mobil dan ibu negara, bapak negara, bos gua setuju semua gitu. Jadi ini mobil bisa ada di Earth lagi kan. Oke, siap. Cuma ibaratkan kita tunjukin kita ada HS juga, menurut kalian gimana? Sekalian servis sih, HS ya, sih kasihan sih. Ini kan belum di servis lama. Jadi, ya gua yang tanggung jawab buat benerin ini mobil kan. Semoga kalau kita bertanggung jawab, kita yang dikasih gitu ya, Bi? Yoi, tunjukkan dulu rasa sayang kita sama mobil ya, betul kan? Karena kan kita ngerawat juga, ngerawat mobil juga. Kita peduli sama mobil-mobil gitu kan. Dan mobil-mobil perusahaan yang mendampingi. Oke, setuju. Dan ini benar sih, jujur-jujurnya ini enak banget gitu dipakai. Mobil nggak ada kesusahan ya. Nah, dan cuma kita harus lebih awas karena ini mobil panjang gitu kan. Justru bahaya kali ya, Win. Lu ngerasa mobil ini kecil ya, Win? Tapi nyetirnya sih nggak kuasa gede loh. Nah, ya, itu ya, itu menjadi suatu yang cukup berbahaya juga, bukan sih, Win? Maksudnya ambigu. Kalau dibilang berbahaya, kalau kita udah ngerasa ini mobil kecil, kita bisa handle otomatis dengan sendirinya, ngebawa mobilnya juga bagus. Oke. Okay. Ya kan? Tapi ada juga yang meremehkan. Jadi balik lagi, ya kita harus menilai dulu basicnya kayak apa mobilnya. Kalau emang mobilnya panjang ya udah, kita harus awas sendiri kan. Kita harus hati-hati sendiri ya. Mobilnya seperti apa, dibuat nyamannya juga kita yang harus awas sendiri gitu. Iya, betul. Soalnya hitungannya mau mobilnya kecil tetap aja bisa nabrak gitu kan. Iya, benar. Bisa aja bukan kita yang nabrak tapi kita yang ditabrak. Ya. Kita enggak tahu. Kita gitu. Hati-hati, orang lainnya enggak hati-hati. Iya. Itu yang ibaratkan kita harus benar-benar sama hati-hati. Ini kan waspada lah. Betul. Dan ini juga kan bahwa kita bukan apa ya, vlogger yang bodong gitu. Dalam yes. Artian apa yang kita ucap tidak bisa di apa ya, pertanggungjawabkan. Ini kan pertunjukan lah ya, pembuktian kita ya, perjuangkan ya, kita perjuangan ini udah berapa lama ya, gitu ya. Jadi pokoknya nanti mungkin apa ya, sampai sana aja kali, Bin, atau ada yang mau disampaikan lagi mengenai mobil ini, Bin? Kalau kalian masih pada bertanya, nggak apa-apa, kita lihat lagi. Gue sih jujur aja pengen, masih pengen ngebetot aja. Ngebetot, maksudnya gue pengen narik lah ya, pengen nyobain tenaganya. Kemarin ini udah gue cobain gitu. Ada mangsa lagi yang buat gue coba-coba kan. Tapi gue penasaran nih, mobil bisa di drift ya? Kan ada, Bin? Tadi sih ngebuangnya udah dapet. Cuman karena bebannya kali ya, Bin? Kagak, napasnya. Napasnya kurang. Iya kan? Tendang terus. Tadi kan ini kan udah sengaja depan semua ini berat nih, belakangnya tuh enggak dapat. Tadi udah rada set. Gua kerasa di setir udah gini dikit. Nah, kalau gua lanjutin ngegas, gua banting setir kayak bisa gini dikit deh. Iya, cuman kayak harus yang gede ya jalannya. Gua takut depannya tadi kita malah masuk ke toang-toang. Kan enggak lucu. Jadi tapi ini jangan ditiru lah ya. Kalau gue mau praktek ini, mau pulang ke merah nih, kalau ngedrift pakai HS gimana caranya? Gini kan? Kalau udah ngeliat kayak apa ya, maksudnya, wah tikungan nih, kita tuh langsung gini nih badannya nih, set, belok kiri dulu, set, deng. Tapi yang mungkin kalau orang buat drift dipanjangin kali itu, bentuknya sini ya. Sampai sini. Gitu. Thailand. Nah itu gue juga mau tanya kalian, apakah bencanaan kita seperti ini mending di skip apa jangan gitu? Iya. Udah bilang budget apa bukan gitu tuh. Kan ya sebenarnya gue mau nanya juga, ini coba di video kali ini gue masukin full kali ya. Yes. Oke. Okay. Nah ini kita juga mau terima kasih nih, Ben. Kita udah 10.000 nih. Apa
subscriber. Kita udah 10.000. Thank you. I love you 10,000. Eh, lu denger deh. Gua masih seneng banget sih. Suara gue kenceng banget. Parah. Nih, ya pada denger ya. Ini denger. Tuh. Rem kuatin depan ya kan. Setuju banget. Nah, berarti ini pilihan. Kasih slick. Sininya kan 6139 nih. Berarti bisa pakai velg Fortuner gitu, rem Fortuner gitu masuk belum? Cari TE, model-model TE kali ya, bronze ya. Oh, hanya itu spannya pakai Husqvarna biar bisa ngesot-ngesot. Wah, cuat. Kalian setuju enggak? Nah, ini jadi tim dua tim ini yang kemarin thumbnail yang kemarin yang bikin orang di orang ini. Jadi nah, pokoknya impian gua punya HS begitu. Nah, jadi pakai ceper. Enggak, kasur. Iya, kasur, sofa. TV 42 inch, yeah. Audio semua, keren banget. Tapi enggak yang lebay banget. Dari eksterior dulu aja deh. Simpel, minimalis dan kayak jok pesawat, yang jok. Yang full elektrik gitu. Kalau gue pribadi sih masih ngarah sofa ya. Iya, sofa, maksudnya. Iya, masih bisa upgrade kayak berfaedah lah sofa. Nah ya, berarti gini aja kalau dari eksterior dulu aja berarti. Jadi eksterior Diki maunya kayak yang di thumbnail kemarin. Velg long, ceper mampus. Ceper goblok, mampus goblok. Ceper goblok, chamber ya. Ceper ya, simpel. Nah, kalau Alvin asnya langsung dipotong-potong ya. Sudah saya kalau saya gua otomatis bikin speaker depan ya, karbon buat pasti. Ban depan otomatis gua kecilin pakai velg racing biasa, bannya semi slick. Di belakang gua lebarin sekublok-kublok bisa. Tombol dari fender bodo amat, gua cowok, gua bikinin over fender luar pakai ban. Ah, Ben, ini pintunya geser, Ben. Bodo amat. Racing news, bro. Nah, pintunya dibikin jadi ini aja gitu. Ini gak usah pakai slide gitu kan, bisa dibuka. Itu di parkir sih yakin enggak bisa buka pintunya. Tahu mobilnya Gru nggak? Iya. Yeah, Despicable Me. Itu kan udah kayak panjang gitu, tapi bokongnya tuh lebar gitu. Yeah. Oke. Okay. Emang harus dilebarin. Impression gua ngeliat di mobil langsung keingetnya Despicable Me. Wah kayak Gru nih. Jadi pokoknya gimana omlet? Wow ya. Wow. Nah jadi pilih banyak yang vote kayak Diki punya apa? Alvin punya. Gua tetap ya namanya kiblat agak sedikit balap. Nggak tapi gini ya. Alvin dari nggak suka Airsas jadi suka Airsas. Udah ketak peracunan gua, jadi. Dan Diki pun dia ada. Gua doain lagi sih Alvin peracunan lebih lagi. Oke, okay, dan Diki. Tapi yang gua nah, mau ngomong sekarang, ini. Gua bilang lagi bisa aja sekarang lu, gua keracunan lu ke depan keracunan gua. Tapi udah sih, Vin. Di video yang kemarin, di bonya kan diganti lagi sama ban yang kotak-kotak. Ya, kotak. Kan? Ayo. Cuman gimana gaya mobil sih, Vin? Itu all the best. Nah kan, itu kan gaya mobil, kalau ini kan HS kan gaya mobilnya masih ambigu banget tuh. Jadi kalau soal gaya mah terserah gimana pengen ekspresnya kan. Kalau kata gue soalnya semua mobil tuh bebas mau digayain apapun. Tapi gimana kaget masukin gaya itu ke mobilnya. Yes. Dan desainnya juga otomatis kan. Jadi sebenarnya mau gaya apapun mobil pun bisa. Terserah kalian mau punya tronton mau di chamber juga terserah. Itu. Awas jangan ngomong gitu, Win, nanti ada yang minta lagi. Tronton. Kita kan fungsi function. Oke. Boleh perfection, namun fungsinya nyala semua. Tidak menghilangkan fungsi ya. Oke. Yes. Okay. So. Kita langsung mungkin nanti kalau sudah naruh mobil ini kita lanjutkan lagi.